Denn da, wie gesagt, trink ich alles, Bruder, ab. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Ayah bunda yang hebat, tetap semangat ya mendampingi putra putri di rumah. Pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Jadi mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi anda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Anak-anak hebat, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, share, and comment ya. Agar Yuki Channel selalu semangat menemani anak-anak belajar di rumah. Kalau sudah subscribe, kita berdoa dulu ya sebelum melakukan aktivitas hari ini. Dan tidak lupa mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun. Biar tambah semangat, kita yel-yel dulu ya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes! Pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan merawat tubuh. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali anak-anak hebat. Tidak lupa menggosok gigi. Perhatikan gambarnya ya anak-anak hebat. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Nah, sekarang coba kita akan mengumpulkan benda-benda lainnya lalu membandingkan berapa ya banyaknya. Sudah siap anak-anak hebat? Let's go! Kita akan belajar membandingkan banyak benda. Ada banyak benda untuk merawat tubuh, ya kan? Ada sabun untuk mandi, sampo untuk cuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Ayo, sekarang kita bandingkan berapa.